Gitu ya? Ada kalimat yang menarik dari Ibnu Wahab rahimahullah taala. Lam yuhsin al-ikhtiyar li ghairihi man lam yuhsin al-ikhtiyar li nafsihi. Seseorang tidak akan bisa memilihkan pilihan yang terbaik bagi orang lain sepanjang ia tidak bisa memilihkan pilihan terbaik untuk dirinya sendiri. Artinya, bagaimana kita mau menegakkan syariat di bumi Allah? Lah syariat itu saja tidak tegak dalam diri kita, tidak tegak di keluarga kita. Itu kan wilayah kita, wilayah kecil kita. Mungkin di luar sana bukan wilayah kita. Kita berhadapan dengan orang yang tidak setuju, dengan lingkungan ada yang setuju, yang tidak setuju. Bahkan kadang di masjid kita ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi rumah kita ini kan rumah kita. Ini kita yang punya kuasa di rumah ini. Kita nikmati bersama rumah ini. Kalau di level pribadi kita, di rumah kita, syariat Allah tidak tegak, maka bagaimana dia? Kita bagaimana kita bisa menegakkan syariat Allah di bumi Allah SWT?